Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami. Hari ini kami akan mengeksplor salah satu tempat wisata yang berada di Kepulauan Bangka Belitung, tepatnya di Munto, Kabupaten Bangka Barat. Nah, ada yang unik di tempat wisata ini. Dulunya, tempat wisata ini adalah bekas lubang galian tempat pertambangan timah yang disulap menjadi tempat wisata yang sangat menarik untuk kita kunjungi bersama keluarga sambil santai-santai mengajak anak-anak kita untuk bermain di sini. Sekarang kita akan sedikit bertanya-tanya dengan pengelola atau petugas di tempat wisata ini. Kantin. Tempat makan. Ini apa ada restoran enggak? Restoran. Berapa? Minuman 10.000. Parkir berapa tadi, Pak? Parkirnya yang untuk motor 5.000. Mobil 10.000. Oke. Assalamualaikum. Fasilitasnya apa Pak ditawar di sini, Pak? Yang ini kalau untuk naik bebekan ini berapa? 20.000. 30.000. Ini petugasnya gitu. Tanya langsung dengan petugasnya, Sob. 30.000 naik bebekan. Terus tuh apa lagi yang ditawarkan di sini? Ada kano. Kano. Oh, di situ, eh. Kalau naik kano berapa? 20.000, Pak. 20.000. Terus lagi fasilitas yang ditawarkan di sini kalau misal untuk wisata makanan ikan beri untuk nasi ikan yang di kolam beri ya. Berapa jam ya waktu menit, Bang. Oh 30 menit ada kan ya. Kok jangan sampai nomor pelampung putih itu, kok. Nah, macam mana itu ya? Pelampung putih macam pelampung buka tuh. Tahu kan? Ini pengunjung yang baru datang. Nah, pengunjung. Ke belakang dia nak. Selanjutnya kita kasih makan ikan dulu. Di sini tempatnya sambil ngajak anak bermain dengan ikan. Oh, banyak ikannya. Lagi. Enggak bisa. Bisa banget. Aduh. Lagi Sally, sini Sally. Sini Sally. Sini, 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 sini.
gila woi. Pak, ah, minta. Oke, sampai di sini dulu keseruan kita liburan hari ini. Jangan lupa berkunjung ke Bangka Barat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.